Hai Sobat YouTube, kali ini di depan saya ada dua paket. Nah, ini berhubungan dengan alat kelistrikan ya. Jadi pengen tahu apa isinya? Yuk mari kita unboxing bersama. Oke, untuk yang kali ini kita akan unboxing untuk yang kecil dulu ya. Yang gede kita pinggirkan dulu. Oh, ternyata ada dua box di dalamnya. Nah ini dia isinya adalah ada MCB, ada ILCB, dan ada surge arrester. Oke, ini yang pertama, ini adalah surge arrester ya, atau surge protektif. Ini fungsinya untuk melindungi instalasi kita dari lonjakan arus yang berlebih, misalnya saat ada sambaran petir atau lonjakan listrik karena sebab yang lainnya. Nah, ini yang kedua, ada MCB. MCB di sini dua pole ya, atau dua lubang. Yang ketiga ini ada ILCB. Nah, ILCB ini fungsinya untuk melindungi dari stasi dari arus bocor, misalnya saat ada orang tersengat listrik. Jadi ini otomatis langsung off ya. Oke, ini ada kedua, dan ini juga ada dua. Nanti kita rakit. Ini ada dua. Nah, nanti ini kan sebenarnya pengen upgrade dari yang lama ke yang lebih bagus. Oke, jadi ini isinya. Nah, nanti mungkin kita akan rakit ya, jadi instalasinya seperti apa untuk masing-masing masing-masing MCB, ILCB, dan surge protektif. Nah, ini yang ada juga saya yang lama nih, yang lama. Nah, ini nanti kita gabung sekalian. Jadi akan di upgrade.
kita masukkan SCP nanti di sininya. Seperti ini untuk yang ini kita pinggirin dulu. Oke, jadi ini sebenarnya si paketnya. Nanti kita instalasi bareng. Dapat sekun juga ini ya, sekun untuk instalasi. Oke, untuk sekarang untuk yang box yang kedua yang gede. Nah, kita lihat dulu. Mari untuk yang gede kita buka bersama. Oke, nah ini sobat, yang gede adalah box untuk SCP tersebut ya. Nah, nanti kita coba rakit di sini. Kita buka coba. Oke, jadi ini isi dalamnya. Nah, nanti kita rakit, kita contohkan rakitannya. Nah, kita coba rakit seperti ini. Oke, kemudian untuk cakar duanya. Kemudian kita pasang ILCB-nya. Kemudian MCP 1 volt. Kemudian ILCP lagi. Ini kemudian untuk yang kemarin dua kita pasang seperti ini. Jadi masih lebih ini ya. Nanti bisa dipasang KWA meter atau ya KWA meter, voltmeter sebelah sini. Nah, jadi nanti perakitannya adalah dari sini masuk dua dari PLN 2 masuk sini, kemudian masuk ke surge protective ya 2 ini ke ground, ke grounding, kabel grounding, kemudian dari sini masuk ke ILCB.
jersey kedua in. Nah, outnya di bawah. Oh, di bawah untuk yang ini kita masuk dari bawah NCP. MCP ini dari bawah keluar ke atas. Nah, ini kenapa ada dua, saya kasih dua RGB. Nah, nanti yang satu ini in, ini dari ATS, karena nanti di rumah saya kan ada rencana PLTS ya, PLTS dan PLN. Nah, ini kemudian dari sini out ke sini, masuk ke 12, masuk ini keluar 12. Nah, yang di sini nanti lantai 1, lantai 2 ke atas. Nah, yang ini untuk MCB ini nanti rencana untuk beban berat, misalnya seperti kulkas, pompa air untuk mesin cuci atau pemanas air ya di kamar mandi. Maka saya sengaja saya pisah ini untuk perakitannya. Nah, untuk yang sisanya ini nanti ini untuk di rangkaian tenaga surya ya, jadi ini nanti kita pasang terpisah. Nah, seperti ini sobat, isi dari kedua paket tersebut, dan nanti rencana paketannya adalah seperti ini. Oke, nanti untuk LCB mungkin nggak, kita nanti tes ya apakah berfungsi saat bersentuhan dengan grounding, misalnya ibaratnya kita ibaratkan seperti orang kesetrum, apakah berfungsi dengan baik, apakah ini akan ngetrip. Nah, misalnya ini akan ngetrip nih. Nah, kalau seandainya orang kesetrum akan ngetrip. Nah, kalau naik semua, biasanya kalau ada konslet ini tuh yang MCB yang turun dulu ini ke ground. Oke, untuk video tes LCB sama NCB nanti kita di video terpisah, jadi jangan lupa ya untuk saksikan terus, pantengin channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share untuk support channel ini ya. Oke, terima kasih, see you next time.